بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قدر ما كان وما يكون لا يجري شيء إلا بقدره وعلمه المخزون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا زوجة ولا بنون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المأمون اللهم صل وسلم وبارك على سرك المكنون سيدنا مولانا محمد الميمون وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم يمتاز فيه المجرمون أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah alhamdulillah syukur kehadirat Allah yang mana dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya kita pada malam ini kembali bisa berkumpul bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'atu wasittun ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Hikmah yang ke-167 dari al-hikam. Qala al-imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Kaifa yakunu talabukal lahiq sababan fi ata'ihi sabiq. Artinya bagaimanakah tuntutan engkau yang datangnya menyusul kemudian menjadi sebab pada pemberian Allah yang sudah ditentukan sejak dahulu kala. Dalam hikmah ini Imam Ahmad ibn Atha'illah menjelaskan tentang alasan kenapa kita jangan mengiktikadkan, jangan menganggap bahwa doa itu adalah sebab bagi suatu keberhasilan. Dalam hikmah yang sebelum ini beliau menyatakan janganlah menganggap bahwa doa kita itu menjadi sebab untuk suatu keberhasilan. Jangan mengiktikadkan bahwa doa itu menyebabkan kita terhindar dari kemudaratan. Kalau kita berdoa, maka doa itu adalah menjunjung perintah Allah. Dan kalau kita berdoa hanya adalah untuk menampakkan bahwa kita ini memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam hikmah ini beliau menjelaskan alasannya. Innal ata' alladhi yatafaddalu Allahu bihi 'alal insan qaddarahu Allahu taala fil azal. Bahwa pemberian yang Allah anugerahkan dengan pemberian itu atas manusia itu sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan pada masa dahulu kala sebelum adanya alam semesta ini. Sudah ditentukan oleh Allah, belum adanya kita ini, belum adanya dunia ini, belum adanya alam semesta ini, Allah sudah menentukan. Allah menentukan, menakdirkan bulan bin bulan akan dapat keberhasilan, baik dia berdoa atau dia tidak berdoa,
dan aku takdirkan dia berdoa. Pulan bin pulan ku takdirkan dapat keberhasilan, baik dia berdoa atau tidak berdoa, dan ku takdirkan dia tidak berdoa. Pulan bin pulan telah kutentukan bahwa dia pada hari Senin terhindar dari bala musibah, baik dia berdoa atau tidak berdoa, dan ku takdirkan dia berdoa. Pulan bin pulan pada hari Senin terhindar dari bala, baik dia berdoa atau tidak berdoa, dan ku takdirkan tidak berdoa. Nah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada kita, belum ada kita fil azal, pada masa dahulu kala, belum ada alam semesta ini. Nah, qala Allah ta'ala, firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Dengan takdir. Apapun yang terjadi, baik kecil ataupun besar, tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, padu'aul insan allahi kul yawma bi'alamid dunya. Maka doa-doa manusia yang menyusul sekarang di alam dunia, la yasluhu ayyakuna sababan, tidaklah patut doa sekarang ini menjadi sebab, lima qadahu wa qaddarah, bagi sesuatu yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah, min i'ta'ihi fil azal, daripada memberikannya Allah di masa yang dahulu. Itu Allah sudah menentukan sebelum ada kita, kita akan dapat ini, akan dapat, sudah ditentukan oleh Allah kita akan dapat sesuatu. Kitanya belum ada, apalagi doa kita. Dunia belum ada, apalagi ada kita. Nah, sekarang kita berdoa, ya Allah, berikanlah hamba ini, diberi oleh Allah. Itu sudah terdahulu Allah menentukan. Maulah doa yang baru sekarang ini jadi sebab terhadap yang telah terdahulu. Umpamanya minum obat itu sebab sihat, contohnya. Maulah sihat berdahulu hanya minum obat. Kada mau. Sihat berdahulu hanya minum obat. Obat ini kan sebab. Sihat itu musabab. Maulah sihat berdahulu hanya minum obat. Kan kada masuk akal. Minum obat dahulu itu sebab, hanya adanya sihat. Nah, Allah sudah menentukan kita akan dapat ini. Nah, kita berdoa kakadakah, sudah menentukan dapat ini. Nah, sekarang kita berdoa, ternyata dapat. Nah, jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa dapat sesuatu itu adalah sebab doa kita. Jangan. Sebab sebelum kita berdoa itu Allah sudah dahulu kala menentukan kita bakal dapat yang demikian itu. Nah, jadi doa manusia yang sekarang ini di alam dunia ini tidak patut dia menjadi sebab bagi sesuatu yang telah ditakdirkan Allah dari memberinya pada masa yang dahulu itu. Lianna sabab, karena sabab itu, muqaddamun alal musabab, didahulukan atas musababnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu alasannya. Kenapa? Jangan beranggapan doa itu sebab untuk mendatangkan sesuatu. Doa itu menjadi sebab untuk terhindar dari sesuatu. Jangan beranggapan demikian. Nah, karena itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita berdoa. Belum kita berdoa sudah ditentukan oleh Allah.
Nah, fa iza alimta, apabila engkau sudah tahu, annal qada wal qadar qad sabaqa, qada dan qadar itu sudah terdahulu, terdahulu daripada kitanya ini, birizkika, dengan rezeki engkau sudah, wa ajalika, umur engkau sudah, wa annahu qad sabaqat kismatuka wujudaka, dan telah terdahulu pembagian engkau daripada adanya engkau. Fama zatulubu minallahi ta'ala, maka apa yang kamu tuntut dari Allah? Apalagi yang mesti kita doa kepada Allah? Kalau kita sudah tahu, kalau kita ini sudah yakin bahwa rezeki kita ditentukan Allah, umur kita ditentukan Allah, bagian-bagian kita ditetapkan oleh Allah sebelum ada kita. Nah, kalau sudah tahu itu, buat apa kita minta kepada Allah? Buat apa kita menuntut kepada Allah? Wa idza talabta fakaifa yakunu talabuka sababa? Kalaupun engkau menuntut juga kepada Allah, bagaimana tuntutan engkau itu menjadi sebab bi ataihi sabiq, pada pemberian Allah yang terdahulu. Kalau kita minta juga kepada Allah, minta juga kepada Allah, maulah permintaan kita ini menjadi sebab datangnya yang kita minta itu. Idz qad sabaqa minhul ata, karena sudah terdahulu dari Allah pemberian, qabla ayyakuna min qad talab, sebelum ada daripada engkau doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini tadi diulangi lagi supaya lebih jelasnya. Allah itu sudah menentukan kita, bulan bin bulan dapat rezeki 1 juta rupiah, baik dia berdoa atau pada berdoa, dan aku takdirkan dia berdoa. Lalu kita hari ini berdoa dapat 1 juta, maulah sebab kita berdoa kita dapat 1 juta? Kada mau. Kenapa? Allah sudah terdahulu menentukan daripada doa kita itu. Bulan bin bulan hari ini dapat 1 juta, baik inya berdoa atau kada berdoa, dan kutakdirkan dia kada berdoa, ya dapat juga 1 juta itu. Nah, jadi doa itu jangan sekali-kali dianggap sebab yang bisa merubah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasabata, maka sabitlah, anna sirra amrillah ibadahu biddu'a izharul ubudiyah wa qiyamu haqqir rububiyyah la sababul atiyah. Maka sabitlah bahwa rahasia Allah menyuruh kita berdoa itu hanya untuk menampakkan kehambaan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, dan mendirikan hak ketuhanan kita. Itu aja rahasianya. Bukan Allah menyuruh berdoa itu sebab untuk diberi. Bukan Allah menyuruh kita berdoa itu agar kita diberi, kada. Karena apa? Karena itu sudah dahulu kala ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Quran banyak ayat, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Nah, rahasianya kenapa Allah menyuruh minta, menyuruh berdoa itu agar kita sadar bahwa kita ini hamba. Agar kita sadar kita ini kada mampu. Agar kita sadar bahwa Allah itu bisa, Allah itu kaya. Nah, itu maksud Allah menyuruh kita berdoa itu. Bukan maksud Allah menyuruh kita berdoa itu untuk merubah apa yang dikehendaki, yang telah dikehendaki Allah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Nah, maka sabitlah bahwa rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu agar kita mengakui
bahwa kita ini lemah. Tuhan kita maha kuat. Kita fakir, Tuhan maha kaya. Bukanlah Allah menyuruh kita berdoa itu untuk dijadikan sebab pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wali ajlihi, karena itulah da'al arif ilallah ta'ala wa rafa'a yadaih wa basata kaffaih bilang kita sawa'un a'atahu Allah aw lam yu'tih istajabalah am lam yastajib. Oleh karena itu orang arif, orang yang mengerti tentang ini, mereka berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, membuka telapak tangan tanpa hentinya, baik diberi Allah atau tidak diberi Allah, baik diijabah oleh Allah atau tidak diijabah oleh Allah, tetap mereka berdoa kepada Allah. Karena tujuan mereka berdoa bukan untuk pemberian itu. Tujuan mereka berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Tetapi tujuan mereka berdoa itu adalah menjunjung perintah Allah. Nah, berdoa itu adalah untuk menampakkan kehinaan mereka, menampakkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, padahal kita sudah merasa tahu aja diri kita ini lemah. Diri kita ini lemah, diri kita ini fakir, tahu wahai kita. Nah, cuma Allah tuh ingin agar dinampakkan. Bagaimana cara menampakkan kelemahan kita? Minta. Minta. Nah, bila kita minta, itu berarti menampakkan akan kelemahan kita. Nah, banyak orang yang fakir, banyak orang yang miskin, tapi dia menahan diri kadang mau minta lawan kawannya. Padahalnya fakir, inya miskin, tapi inya kadang hendak minta bantu kepada kawannya, kepada saudaranya. Inya mengakui dirinya lemah, tapi inya kadang hendak menampakkan kelemahannya kepada saudaranya, ditahannya. Nah, Allah terhadap Allah, Allah kada suka. Terhadap Allah tuh dinampakkan kelemahan kita di hadapan Allah, dinampakkan keagungannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang Allah suka daripada hambanya ini. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang arif itu motivasi. Nah, motivasi mereka berdoa itu bukan hendak dikabulkan sesuatu doa. Motivasi mereka berdoa itu adalah ibadah. Jadi kabulkah, kada kabulkah, kada merubah hati mereka, karena bukan itu motivasinya. Misalnya, ini seorang arif berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ada hutang, maka lunaskanlah hutang hamba. Motivasi mereka berdoa seperti itu bukan minta lunasi hutang kepada Allah, karena itu sudah ada takdirnya. Yang mereka itu terdorong berdoa seperti itu untuk menampakkan ketidakberdayaan mereka melunasi hutang, menampakkan kepada Allah ketidakmampuan mereka untuk membayar hutangnya. Lalu mereka minta kepada Allah. Perkara kabul kada jadi masalah, kada kabul kada jadi masalah. Yang penting mereka sudah menjunjung perintah Allah untuk berdoa itu. Nang payah itu kalau kita motivasinya kabul, motivasinya itu kabul, berdoa kada kabul lalu sakit hati kita. Jadi pikiran, kenapa aku ini kada sing kabulan doa? Nah, tujuannya doa itu untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Kalau kita motivasi berdoa itu menjunjung perintah Allah, menampakkan kehambaan kita kepada Allah, kabul, kada jadi soal. Tetap hati kita utuh, hati kita berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan adanya demikian keyakinan kita bahwa doa ini bukan sebab Allah memberi, bukan sebab. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, tujuannya ibadah, menjunjung perintah Allah, menampakkan kefakiran, berdoa aja. Nah, kada kabul, kita kada kecewa. Kada kabul, kita kada sakit hati.
Kabul pun kita kada gembira. Kabul pun kada gembira. Nah itu kalau sudah kita memahami tentang rahasia daripada doa, sebuah doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu alasan pertama kenapa doa itu jangan dijadikan sebab sebuah keberhasilan. Karena keberhasilan itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita berdoa. Nah, satu alasannya. Summa qala al-imam, kemudian berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah bil hikmati saminah wa sittin, hikmah berikutnya 168. Jalla hukmuhu fil azal ayyudafa ilal ilal. Maha besar ketetapan Allah untuk memberi pada masa yang dahulu kala, bahwa disandarkan kepada sebab. La yatasawwaru hukmullah, tidaklah terupa. Mustahil artinya, tidak terupa itu mustahil. Mustahil ketetapan Allah untuk memberi pada masa azali disandarkan kepada sebab. Mustahil. Mustahil Allah itu menetapkan satu ketetapan ada sebab sebelumnya. Mustahil Allah menetapkan memberi kita karena ada sebab sebelumnya, itu mustahil. Li'anna Allah lahul iradatul mutlaqah wal masyiatun nafidzah, karena bagi Allah itu kehendak yang mutlak dan kehendak yang lulus. Allah kada berhajat kepada sebuah sebab untuk memberi, untuk mencegah, untuk mencipta. Nah, Allah kada berhajat kepada sebab untuk memberi kita, untuk mencegah, untuk mencipta. Allah kada berhajat kepada sebuah sebab. Itu wajib kita i'tikadkan. Wajib kita i'tikadkan bahwa Allah itu mencipta sesuatu, memberi sesuatu, mustahil berhajat kepada sebab. Kalau berhajat kepada sebab, berarti Allah ada ketergantungan dengan sebab. Maha suci Allah daripada tergantung dengan sesuatu. Nah, qala Allahu ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai. Allah berfirman, Allah mencipta segala sesuatu. Wa qala ta'ala, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmihi. Allah menghukumkan, memutuskan sesuatu dan tidak ada yang mempengaruhi bagi hukum Allah. Allah menghukum ini, menetapkan sesuatu, tidak terpengaruh dengan siapa juga pun. Tidak terpengaruh. Kalau kita beranggapan bahwa kita berdoa kalau diberi Tuhan, berarti kita kalau mempengaruhi Allah, luar biasa hebatnya. Yang berdoa terus pang, jadi diberi Tuhan. Nah, seolah-olah doa kita ini bisa mempengaruhi Allah. Allah itu kan bisa dipengaruhi. Allah memberi tanpa pengaruh siapa juga pun. Allah memberi tanpa sebab siapa juga pun. Karena bagi Allah itu al-masyiatun nafidzah, kehendak yang lulus. Apa yang dikehendaki Tuhan lulus, ada perlu ada sebab. Nah, ini alasan kedua kenapa kita jangan mengiatikatkan doa itu dijadikan sebab untuk sebuah keberhasilan. Jangan demikian. Kalau kita mengiatikatkan bahwa doa itu sebab bagi suatu keberhasilan, berarti kita bisa mempengaruhi Allah. Nah, sedangkan Allah itu maha suci daripada dipengaruhi oleh siapa jua pun. Para muhibbin rahimakumullah, law sahha ayyakuna talabul abdi mir rabbihi sababan li ata'illah wastijabati, lakanat ahkamullah idzan khadi'atan lil asbab. Andai kata boleh bahwa doa seorang hamba itu menjadi sebab bagi pemberian Allah, niscaya ketetapan Allah itu tunduk bagi sebab.
Kalau doa ini sebab bagi Allah memberi kita, berarti ketentuan Allah tunduk kepada sebab. Nah, walakana talabul abdi mu'assiran fil ata, niscaya adalah doa seorang hamba itu memberi bekas, memberi bekas pada pemberian. Alladhi yanaluhu minallah, yang dia capai dari Allah. Wa idzan lakanat iradatullah masubatan bil qasar, kalau demikian berarti kehendak Allah itu cedera. Kehendak Allah berarti kada lulus, karena bisa dipengaruhi oleh doa seorang hamba. Ta'ala Allah azza wa jalla an dzalik, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini sebenarnya sesuatu yang terjadi kebiasaan kita dan kita anggap inting, padahal ini merusak akidah kita. Kalau misalnya di lisan kita aja, di mulut kita aja, nya berdoa rancak gitu diberi Tuhan, ya almun di mulut saja itu yang mungkin kada terlalu bermasalah. Kalau di mulut saja kada sampai ke hati, mungkin itu kada terlalu dipermasalahkan. Yang khawatirnya kalau sampai ke hati, sampai ke hati, nya rancak berdoa diberi Tuhan juga, nah itu bahaya. Kenapa? Karena ini bisa menganggap mempengaruhi Allah, seolah-olah Allah itu terpengaruh dengan doa kita sehingga memberi apa yang kita mau. Nah, itu bisa mengakibatkan syirik. Ini membahayakan. Nah, jadi ini ucapan-ucapan kita sehari-hari, kadang-kadang banyak berdoa nyaman sugih. Nah, seolah-olah doa itu sebab bagi sugihnya seseorang. Banyak berdoa nyaman sihat, seolah-olah doa itu yang bisa membuat sihat seseorang. Nah, ini ucapan nih kalau sampai ke hati-hati, nah itu membahayakan i'tikad atau akidah seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa kita berdoa kepada Allah itu, nah ada empat hal yang disebutkan dahulu. Satu, kita berdoa kepada Allah itu kenapa? Karena kita ini kada berdaya, lalu minta aja kepada Allah. Allah maha kaya, Allah maha kuat. Nah, yang kedua, kita berdoa ini disuruh oleh Allah. Yang ketiga, kita berdoa ini adalah untuk memperhiasi tubuh kita dengan ibadah. Nah, itu aja berdoa dah. Masalah diberi Tuhan apa yang kita minta, kata diberi Tuhan, jangan dihiraukan, jangan jadi motivasi untuk berdoa. Kalau itu jadi motivasi berdoa, kena ampih berdoa. Hampir kita berdoa, ya Allah lunasiakan hutang hamba, berbulan-bulan dah berdoa, kada kabul juga, bisa hampir berdoa nih tuh, bisa hampir, karena motivasinya supaya Allah melunasi hutang-hutangnya, atau ya Allah lunasi hutang hamba, begitu lunas bisa hampir juga berdoa, yang ditujunya sudah dapat. Nah, jadi kalau kita berdoa itu motivasinya ibadah, motivasinya menjunjung perintah Allah, baik diberi atau kada diberi, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba. Nah, hak Allah kepada kita diminta, hak Allah kepada kita agar kita minta kepadanya, kita mengagungkannya, kita memuliakannya, itu hak Allah yang ada pada diri kita. Nah, dengan berdoa itu kita melaksanakan hak-hak Tuhan yang ada pada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita rubah kebiasaan kita yang seolah-olah selama ini kita berdoa itu untuk menghendaki berhasil kabul apa yang kita minta, itulah dorongan berdoa selama ini. Nah, itu dirubah, bahwa kita berdoa ini untuk melaksanakan perintah Allah. Perkara diberi Allah, perkara kada diberinya itu urusan Allah. Tugas hamba adalah minta. Nah, diberi kada diberi itu urusan Allah. Tugas kita minta. Nah, dengan demikian doa kita akan menjadi bernilai sesuatu ibadah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-169, insyaAllah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم.